Halo sahabat-sahabat channel catatan harian pasien MSA dan Parkinson. Kita bertemu lagi di kesempatan ini. Mudah-mudahan kita tetap dalam kondisi yang sehat walafiat, dilancarkan segala urusannya dan rezekinya, sehingga bisa bahagia dan bisa tersenyum. Dalam perjumpaan kali ini, sahabat-sahabatku akan saya ajak kembali dalam edisi akrobat pagi ini. Akrobat pagi ini kita akan memasak kembali balado. Balado, kakap, dan terong. Bisa dibayangkan pedasnya dan warna merahnya gitu ya. Oke, yang suka bersama dengan saya suka juga dengan sayur balado. Baiklah, sebelum dilanjutkan, saya masih mohon sahabat-sahabatku berkenan untuk klik like, kemudian berikan komen, subscribe, dan sharekan kepada teman-teman yang lain supaya saya bisa mengembangkan channel yang sederhana ini. Mari kita berangkat ke dapur untuk akrobat pagi ini. Let's go. Bahan yang pertama, ikan kakap yang sudah dipotong dan dicuci. Yang kedua, terong yang sudah dicuci dan diiris-iris. Kemudian ketiga, bumbu all in one yang sudah siap pakai. Kemudian siapkan minyak goreng. Ya, masukkan ke teflon untuk goreng terong dan ikannya. Kita goreng terong dalam minyak yang sedang mendidih. Untuk hemat waktu, kita tumis bumbu all in one dalam panci teflon. Tuangkan air secukupnya ke dalam panci teflon. Kemudian kita aduk-aduk supaya rata. Tunggu sampai mendidih juga. Kita siapkan terong yang sudah digoreng setengah matang. Ya, kita masukkan ke dalam teflon yang terbumbunya lagi. Cuma diaduk-aduk juga. Berikutnya, ikan kakap yang sudah digoreng. Kita angkat dan kita masukkan ke dalam. Kita aduk pelan-pelan supaya merata dan tidak hancur ikannya. Kita tunggu sampai mendidih lagi ya, biar campur. Oke, balado, kakap, dan terong siap untuk makan siang, sudah matang.